disuntikin lagi di apa? Au. Apa? Dok, itu. Disuntik. Aku lagi di tadi aku disuntik, teman-teman, disuntik di perut untuk men disuntik di perut untuk lemaknya itu dibuang ke BAB. Jadi ini satu kali perawatan ini ratusan juta, teman-teman. Tapi tenang aja. Terus aku lagi di infus ini juga tadi disuntik, abis disuntik aku digetarin. Jadi ini aku lagi pakai penggetar gitu. Ini dalamnya, teman-teman, kalau teman-teman jadi aku nih kayak udang di bukan di setrum ya, diapain gitu, tapi deret-deret gitu, cuma berasa banget, teman-teman, di bawahnya aku tuh berasa banget gitu. Jadi apa namanya, ini benar-benar berasa banget gitu. Iya, Bu, lagi iya. Jadi ini lagi sambil syuting ya, Bu ya. Ini lagi di infus. Mbak, tolong ceritain dong, Mbak. Iya, benar, sehari benar. Banyak. Jadi ini lagi di infus, infusnya ini buat apa, Sus? Melangsingkan tubuh. Jadi metabolisme tubuh juga jadi langsing, apa? Jadi lancar, akhirnya jadi kurus, teman-teman, gitu. Nah, perawatan dulu, perawatan. Sus, ini dong, jelasin dong perawatannya apa aja. Ini lagi diapain gitu? Ini Kak Pinta lagi diinfusin kromosom sama di slimming master. Ini gunanya buat menghancurkan lemak, meleburkan nanti keluar lewat puring. Jadi cepat kurusnya. Gitu. Berapa lama dia ini untuk proses ininya? Oh, sekali treatment 45 menit, ada 3 sesi, per sesi 15 menit. Oh, gitu ya. Biaya mahal enggak sih kayak ini? Kalau ini kita mulai dari 10 juta mulainya. Kalau kayak gini berapa dia? Kurang kalau lebihnya. Ini Kak Pinta karena dia up ya, infusannya up, ininya up, jadi harganya lebih mahal dari itu sih. Oh gitu. Terus kenapa harus diinfus? Biar metabolismenya cepat. Oh gitu. Ini jangka berapa waktu lama dia bisa kurus? Kalau kurus tergantung kitanya sih sebenarnya, dari pola makan juga, dari dibantu ini jadi lebih cepat. Gitu. Kalau Michelle apa tuh dia? Sama, Kak Michelle juga. Sama ya. Jadi barengan nih ya. 5 kilo kok, Mirsa. Oh, gitu. Ini mesinnya pakai mesin gini ya? Iya, mesin. Ini nggak bisa. Michelle gimana? Halo. Oh. Enak nggak diginin, Michelle? Lumayan enak. Enak ya? Iya. Oh, ini hadiah kado dari Mama ya? Iya. Emang udah sering kayak gini? Ini baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Ini pertama kali kerja. Okay.